I can feel the power, I can feel the power. Yeah, money into this time and hour. So, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been ready staying, and I ain't giving up, and I ain't giving in. Do it now, put the dividends. Tell me on the path, I just gotta get it. I got my mind, I'm bigger face. So man, I ain't gonna give in now. I just gotta live this now. I'm gonna be when I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. And I'm knocking them out when I'm back with the blue. Cause I am just up on the journey, you just know it. Kalau dari draft kita sama draft musuhnya sih sama-sama ini ya, draft team fight. Cuman nih di musuhnya ada Layla bang, terus mereka ada Cecil juga. Jadi ini di war kita ada 2 PR bang ya, ngincer Layla sama Cecil. Sedangkan musuhnya banyak CC nya nih, ada Kaja lagi. Kalau Lapu sama Fredrin, Fredrin sih yang banyak CC nya ya. Kalau Kaja cuma dari ultinya sih dia. Tapi kalau Kajanya buang ulti ke kita, Cloudingnya jadi enak sih. Jadi ya kita lihat aja sih ke nanti guys ya. Untuk emblem kita udah pakai yang fighter. Nih udah ada war aja nih. Ini nih Mas Sambu. Ini nggak dapet. Udah bang, balik aja bang. Skill 3 aku udah aku pakai masalahnya. Ini awalnya aku maunya pakai emblem assassin sih, cuman dari draft musuhnya tebal-tebal guys. Jadi aku agak ragu sih kalau ini ya mau main damage. Masalahnya mereka banyak ini kan, banyak CC-nya. Aduh, udah kajar lagi. Takutnya kalau kita tipis pakai bull damage masuk warnya susah bang. Jadi ya udahlah kita pakai emblem fighter aja. Buat damage-nya ya kemungkinan ini bikin satu atau enggak dua aja. Sisanya defense bangnya biar tebel bang. Soalnya ini pasti kalau war mereka pada ngumpul-ngumpul ya. Kita harus bisa tahan lama lah di warnya. Udah Sambu. Ambil bang. Aduh. Jadi nggak jadi balik. Oh ini gasin balik boleh nih. Mau sikat ya. Set. Hampir bang. Tuh. Sambu. Nah. Awas lapu, aduh. Ini udah skill 3. Ya elah. Cecilnya udah sprint bang ya. Tuh palanya mati lagi. Bentar bang. Aku gak ada ulti lagi nih. Kalau gini kita sabar dulu ya. Kayaknya lapunya bentar lagi ada ulti sini harusnya. Ya udahlah. Jangan dipaksa dulu guys ya. Kalau kayak tadi tuh nggak bisa sih. Tuh jungler kita dirusuh lagi. Sabar bang. Waduh. Ini hero mereka early-nya kuat, tapi late game-nya juga kuat bang ya. Ada lapu sama ini masalahnya, lapu sama Fredrin. Kalau late game mereka ada Cecil Layla. Sama-sama sakit sih itu keduanya. Cuman harusnya kita lebih gampang incer Layla sih ya. Tapi tergantung positioning mereka juga sih. Kita juga harus incer dua hero kan. Ya lihat nantilah siapa yang lebih meresahkan. Itu yang kita incer duluan bang. Ini incer core-nya lah. Itu di bawah ada war. Sabar. Kita clear cepat dulu. Aduh. War di bawah udah lese bang ya. Nah, Kaja udah gak ada flicker. Ini Cecil boleh nih. Nah timbul dia maju-maju dulu. Oh set. Nah mati dia. Udah sprint juga tuh. Cecil udah sprint harusnya menit 5. Kayaknya detik 3 sih atau detik berapa itu. Kita anggap aja menit 5 detik 3 dia baru ada sprint lah ya. Atau enggak ya sekitaran detik segitulah. Ya hari ini guys. Kalau Cecil nggak ada sprint gampang sih kita incernya. Eh lapu flicker.
Nah, kalau udah maju-maju ngumpul di gang gini, gasin aja bang. Kalau bisa kenain semua ya, set. Nah, ini kan pasti kan deras nih jadinya nih. Tar aja. Aduh, nggak aktif pasti kan. Eh, kalau gini balik bang. Waduh. Ampun bang, ampun. Kalau lawan Cecil itu memang harus main tabrak sih. Jaraknya kalian harus deketin bang, kayak lawan Gu. Soalnya Cecil kan juga sama tuh. Dia skill satunya jaraknya nggak bisa diatur ya. Jadi udah ada jarak tertentunya bang. Kalau deket itu nggak terlalu sakit jadi ya damage-nya. Makanya kalau bisa deketin sih si Cecilnya. Kalau masalah sprint sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu ganggu sih. Lebih susah kalau musuhnya pakai flicker guys nangkepnya. Soalnya kan kita nggak bisa nebak tuh mereka bakal kemana flickernya. Cuman kalau sprint walaupun dia pas larinya tuh masih bisa lah kita tangkep gitu. Oh nice, dapet turtle. Awas kan ada Cecil nih, kita incer Cecil aja bang ya. Nah sprint dia. Nah kalau gini set. Nah gitu bang, kalau sprint gitu kan masih bisa di ya ditebak-tebak lah pergerakannya. Cuman kalau flicker itu kadang bingung gitu loh, maksudnya bakal kemana arah flickernya. Jadi kan pas kita udah lompat terus mereka flicker malah miss jadinya petinya. Nah masalah ini Laylanya pakai flicker bang ya, dia ada T2 lagi. Kaya bang Laylanya ini, kayak orang jago Layla dah. Masalahnya jarang-jarang guys ada yang pick Layla di mythic kayak gini. Kalau di pick palingan biasanya buat ngetrol bang, tapi kalau yang ini dia kayak emang beneran bisa pakai Layla sih. Aduh lapin yang balik lagi, awas bang ya missing bang. Nggak ada yang kelihatan di map guys, cuma lapunya doang tadi. Oh tuh Sambo di mid. Oh Layla masih di bawah. Gajahnya awas ya, kerja-kerja konsul nih bahaya bang. Tiba-tiba kayak langsung muncul aja gitu dari mana pula tuh. Tartar kayaknya sih di dekat Sambunya rame ya, di rumput-rumput. Ah ada orang. Aduh. Salah bang. Kabur. Nah Tartar. Ini kita jangan paksain maju dulu ya. Nah selanjutnya kita bikin Oracle. Kalau nggak Oracle ganti Athena juga boleh. Aku lebih suka Oracle guys ya. Ini ada turtle lagi, tapi sambungnya udah mati sih. Aman. Lagi 8 detik doang retrinya. Lapunya masih di turtle sih dia. Tartar, kita coba mana ya? Udah ke atas aja lah guys ya. Kita jalanin lane atas dulu bang, biar aman bang. Ya awas, ini musuhnya missing lagi nih. Kaja di mid, tadi Kaja sama Cecil di mid guys ya. Oh Layla di atas dia. Apa tukeran ya, ini si Layla sama lapunya. Oh iya bang. Lapunya di bawah dia sekarang nih. Tapi harusnya Layla di atas, sekarang dia ditemenin Kaja bang ya. Ini Kaja. Oke aman. Valennya udah ambil ulti aja dia. Bisa buat culik lah ya. Tunggu bentar bang, aku clear atas dulu nih. Eh Laylanya udah dibawa lagi dia. Oh lapunya tapi mati sih. Bentar bang. Kita agak telat nih join war-nya. Aduh Laylanya bahaya sih ini, dia kaya bang. Nah, mau gak mau nih harus incer Layla nih. Aduh bang, CC-nya bang, set, nah. Aduh, tapi kalau ini, buset, diretri lagi, pak. Ya, pasrah sih, bang. Aduh. Seperti biasa, sabar, bang, sabar. Kita clear atas dulu, bang. HP
tapi ini warnya di bawah terus nih dari tadi. Soalnya apa ya? Turtle-nya di bawah 2 kali sih terus. Udah dapat turtle, Bang. Kok turtle dapat lord? Waduh, ini Layla lagi, Bang ya. Kita cari Layla lagi, Bang. Semoga aja enggak ada flicker nih orang. Set. Oke, aman. Ini Bang Cecil. Nah, dapat 2 nih. Nah, mati dia. Nice. Udah selesai PR kita, Bang ya. Yang penting backline-nya udah mati 2 orang, Bang. Lapu. Kita menang level sini. Boleh, Bang. Kita coba majin, Bang. Enggak jadi. Jangan, Bang. Enggak jadi, Bang. Sambunya nih. Di retri aku, guys ya. Bang Martit, balik, Bang. Awas, tapi aduh, Lord kita nggak ada yang kawal ya. Ayo, sudahlah, Bang. Kita biarin aja Lordnya. Ini kita harus bikin Blade Armor dulu sih buat Layla-nya. Masalahnya dia paling kaya nih, Pak, si Layla. Biar kalau misalnya pas kita incer Layla terus Layla ngehit kita, dia kena damage juga lah ya setidaknya. Soalnya ini banyak CC, Bang. Jadi kita kalau mau gerak incer Layla juga bakalan agak susah sih ya. Ini Laylanya sejauh ini belum bikin WON sih dia. Lompatin, Bang Kufra. Ada kajam, Bang. Nah, udah goncil. Ini Layla. Nah, udah flicker juga dia. Bang, ya elah. Mati sama mati, Bang. Aduh. Ini kajak. Kajaknya tebel, Bang. Aja deh, Bang. Balik aja, Bang. Ya ampun. Cloud-nya langsung hilang dia. Ini bahaya sih kalau Cecil-nya incer Cloud ya. Cloud-nya harus minimal bikin apa ya? Athena lah. Soalnya Cecil-nya nih sekali itu 2 kali ini apa sih skill 1 udah hilang si Cloud-nya nih. Bentar, malah aja yang muncul, Bang. Ini Valen ada ulti. Aduh. Anjir, Bang, balik, Bang. Sabar. Kita kayak tadi aja mainnya ya. Main incer backline aja, Bang. Dari momen-momen Petri kayak tadi tuh. Kita jadi naga-naga ISF. Sabar. Bentar lagi ada Lord juga nih. Kita kalau bisa jangan ada yang mati dulu, Bang ya. Jadi kita coba clear atas dulu. Sambu Cecil di bawah. Saya nggak tahu di mana. Ini bang, udah Lord kuning, Bang. Lapunya di bawah. Itu mending bunuh itu dah. Itu patrolinya dulu. Lito, ini apa sih Litonya tuh masih ada. Jelek, Bang, kok open jadi map-nya. Udah mati Cecil, nice. Di kill Valen ya. Bang, itu Bang, Litonya, Bang, bunuh, Bang. Nah, udah hilang. Ya sabar. Awas, Bang, jangan sampai. Nah, dapat. Bisa nih, bentar. Layla. Laylanya bang. Aduh. Salah sih, Bang, kita, Bang. Laylanya selamat lagi dia. Harusnya tadi ku fokus ini aja sih. Incer Laylanya, Bang. Ini tim kita cuma sisa 3 ya. Kayaknya bisa sih tuh dapet. Enggak, lapunya udah mau hidup dia. Bentar, harusnya tuh nabrak Lord. Itu yang jebol atasnya. Tunggu bang. Kita tunggu tim kita lengkap dulu, Bang ya. Soalnya ini kita hero-hero team fight ini, guys. Tapi kalau kita warnya juga ngumpul, musuhnya enak sih mereka. Cecil-nya, Bang, yang bahaya.
Cecil, Lapu, Sambu. Itu mereka skillnya pada area semua ya. Jadi agak bahaya juga bang kalau mainnya terlalu ngumpul. Ini nih. Aduh, duduk aja lagi. Bang. Nah, jadi bang, balik bang. Jelek warnya bang. Teman kita masih jauh semua bang. Lainnya nggak bikin WON dia guys. Dia bikin Asclaw ya. Kata kita butuh info ini nih. Eh kok kena pelanggaran bang? Oh gara-gara aku ini ya, ketik F kayaknya. Kalau gitu flicker, kasih tahu kalau udah flicker. Kita butuh info itu aja bang, karena dia belum ada WON sih. Skill kaburnya cuman ini ya dari flicker. Kalau dia udah nggak ada flicker, gampang kita incernya. Oke, sabar bang. Palingan kalau kayak gini kita harus nunggu ada lot lagi sih. Mau nge-N mereka agronya kuat bang. Udah Cecil. Cecil, Lapu, Pedrin. Itu cepet lah ya kalau buat nge-clear. Kalau buat ngincer, cara ngincer backline-nya tuh biar lebih aman, kalian pakainya ulti sih. Kalau bisa pas pakai naga itu gimana ya? Kalau bisa pas lagi terbang, kalian tunggu biar sampai musuhnya pada ngeluarin skill dulu. Kalau udah ngeluarin skill baru kita turun guys ya. Kalau misalnya musuh nggak pakai skill, aduh udah bentar. Setidaknya kalian tabrak-tabrak aja dulu. Tabrak-tabrak biar pasifnya aktif. Tapi kalau mau langsung combo juga nggak apa-apa sih. Yang penting dapat aja backline-nya. Nah, kayak gini. WON dia. Aduh, mati nggak tuh? Ya, nggak mati, bang. Ada WON dia ya? Oh, dijual guys sepatunya. Tahan, bang. Tahan. Waduh. Ini emang harus Layla sih ya. Set. Aduh. Nah, Layla udah mati, bang. Sekarang kita kabur. Aduh. Ampun. Wih, selamat kita, bang. Oke, sabar. Ini masih ada Lord masalahnya. Terus dev dulu, bang. Ini bawahnya tapi jebol sih ya. Udah lah, ikhlasin, bang. Balik aja, bang. Oke, gak bisa. Kita harus balik, bang. Waduh. Turutnya bang, bentar bang. Tapi ini mereka pada sekarat ya. Harusnya mereka nggak berani maju nih. Tunggu. Bentar lagi aku ada ulti. Ulti Cecilnya udah ada immortal dia, asem lah. Oke, bagus. Mereka udah pada mundur. Biarin atasnya bang. Kalau kita maju nih, takutnya malah dibegal sih sama musuhnya. Aduh, sabar. Pokoknya kalau Cecil sama Layla-nya udah mati, kita enak nih warnanya. Kalian damage core-nya dari mereka sih, si Layla sama Cecil-nya. Layla-nya jual sepatu, cuman dia ada WON sekarang, bang. Yang penting dia nggak ada immortal sih ya. Sabar, kita main dari base aja kalau gini. Mereka udah nge-lord sih. Bang, sabar bang. Udah, balik. Kita coba ya. Nah, tuh. Sabar, nih, backline nih. Layla. Ini bang. Nice. Gas, awas. Cecil masih hidup lagi deh. Oke, udah bang, balik bang. Kita masih harus ini defense base-nya dulu nih. Tapi aman sih, mereka mati dua. Bisa lah ya, belum ken. Oke, bagus suaranya kayak tadi bang. Bisa sih kita menang nih kalau ini kayak tadi tuh. Incer antara Layla atau enggak Cecil dulu. Tapi syaratnya harus ada ulti bang ya. Harus ada ulti sama Petri.
Ini dua skill ini paling penting, Bang. Sama skill 3 sih, tapi biasanya aku ulti habis turun dari ulti langsung P3, Bang. Kalau aku nunggu ngarahin skill 3 dulu, udah keburu kabur sih musuhnya. Ini masih mega creep, Bang, ya. Nah, mid-nya rame tuh. Bang, Marty, sabar, Bang. Nih, Layla. Kayaknya Layla, Bang. Ah, udah flicker. Waduh, tapi aku mati dong. Bang, Laylanya, Bang. Nice. Itu. Apa, si Claude? Claude yang cerbelakang dia. Nice. Nah, dapat 2, Bang. Nice. Bisa end sini ya. Mereka udah mati 4 masalahnya, Bang. Bagus. Gas. Majin, Bang. Udah 23 menit aja nih game-nya. Cuman Kaja bisa lah ya. Bisa end. Namanya masuk. Udah, gas, Bang. Masuk, Bang. Down gak, Bang? Down. Buat incer Layla masih hasil dong. Mati-matian, Bang. Nah, MVP down, Bang, ya.